ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Suriang. Baik, barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seorang itikaf di masjid, ia bersolat tarawih dan witir bersama imam, apakah ia boleh lagi solat qiyamul lail pada malam hari, atau ia tidak usah ikut solat tarawih tapi ia solat qiyamul lail berjamaah di pertengahan malam? Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah solat lebih dari 11 rakaat pada malam, baik di Ramadan maupun luar Ramadan. Syukran infonya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadith yang Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat itu dalam hadith Aisyah. Makana Nabi SAW yazidu ala 11 rakaat di Ramadan wa ghairi Ramadan. Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat, tidak di Ramadan, tidak di selain Ramadan. Itu perbuatan Nabi namanya. Itu bukan pembatasan jumlah. Karena dari ucapan Nabi, Nabi memberikan pernyataan boleh lebih daripada itu. Kata beliau dalam hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, solatul lail matna-matna, solat malam dua rakaat. Jadi boleh dua rakaat. Jumlahnya enggak terbatas. Ya, itu enggak dipermasalahkan. Ya. Dan sudah berjalan di tengah umat ini dari amalan kaum muslimin. Mereka lebih daripada 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Walaupun sebagian hadis misalnya ada pembahasan di riwayat 20 rakaat. Tapi itu tidak merubah dari ketentuan bahwa boleh seorang itu sholat lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau dia sudah sholat malam bersama imam dan witir di awal malam, boleh dia tambah di akhir malam. Tapi dia lakukan dua rakaat saja. Dua rakaat. Tidak boleh witir lagi. Karena Nabi SAW bersabda, La witrani fi laylah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.